Satu unit truk jenis dump truck dengan nomor polisi BD8542AW yang mengangkut 8 ton minyak kita mengalami laka tunggal di Desa Bajak 1, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Truk yang disopiri Indra Hidayat melaju dari kota Palembang, Sumatera Selatan menuju kota Bengkulu. Namun diduga sopir kelelahan, truk hilang kendali dan terbalik. Puluhan dus minyak kita seketika berserakan di halaman rumah warga, namun dapat dikumpulkan kembali oleh sopir dan kernet. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, sopir dan kernet hanya mengalami luka ringan. Saat ini truk telah kembali melanjutkan perjalanan ke kota Bengkulu. Mengambil ke kiri, jadi ban sebelah kiri sudah di luar badan jalan, di luar aspal, agak tinggi, lalu terguling ke kiri. Kalau saat ini ada korban jiwa? Untuk saat ini sopir dan maupun kernetnya tidak mengalami luka apapun, dan juga kerusakan mungkin atau rumah atau apa juga nggak ada yang ketimpa. Mungkin cuma kerusakan sedikit di bagian mobilnya. Polisi mengimbau masyarakat yang berkendara untuk segera beristirahat saat kelelahan agar tidak terjadi laka lantas yang membahayakan pengendara dan warga lainnya. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu.